Bapak Ibu seraku sekalian. Judul khotbah saya siang ini adalah bagaimana kita menang atas ketakutan. Pada dasarnya perasaan takut itu normal. Karena setiap orang pasti punya ketakutan pada level tertentu dan jenis tertentu. Selama kita masih ada di dunia ini dan selama kita masih normal, maka kita akan merasakan namanya perasaan takut. Namun Bapak Ibu sekalian, merasakan perasaan takut dengan dikendalikan oleh perasaan takut adalah dua hal yang berbeda. Tuhan tidak ingin kita dikendalikan oleh perasaan takut. Kita boleh takut pada level tertentu tapi tidak perlu harus dikuasai atau dikendalikan oleh perasaan takut. Bahkan di dalam Alkitab orang-orang besar, Nabi, bahkan Mesias sendiri pun pernah merasakan takut. Yesus Kristus pernah merasakan takut. Seorang Nabi besar yang bernama Elia, seorang yang pernah membunuh Nabi-Nabi Baal, 450 orang dan Nabi Asera 400 orang pernah mengalami ketakutan waktu diancam oleh seorang perempuan yang bernama Isabel. Dia pernah takut, sekalipun dia seorang nabi besar, sekalipun dia bisa mendatangkan api dari langit. Dia pernah takut, dan wajar. Elia pernah takut, dan dia pernah mengungsi ke satu gunung, namanya Gunung Horeb. Dan di sana, dalam Alkitab dijelaskan, maka takutlah ia. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia pernah merasakan ketakutan sedemikian rupa sampai menyendiri, mengasingkan diri. Jadi, kalau seorang nabi sebesar Elia pernah merasakan ketakutan. Jadi, wajarlah kalau manusia biasa seperti kita juga merasakan ketakutan. Tuhan Yesus pernah merasakan kegentaran, ketakutan yang luar biasa menjelang penyalipan. Terutama waktu ia berdoa di taman Getsemani. Alkitab mengatakan bahwa ia merasa sedih dan gentar. Kalau seorang seperti Nabi Elia atau seperti Tuhan kita Yesus Kristus saja pernah merasakan gentar. Pernah merasakan takut. Apatah artinya kita. Pasti kita juga mengalami ketakutan-ketakutan tertentu. Dalam Alkitab kita Menemukan murid-murid juga pernah mengalami ketakutan. Minimal dua catatan yang kita bisa temukan: yang pertama, waktu murid-murid menemukan Yesus berjalan di atas air dan pernah mengira bahwa itu adalah hantu. Murid-murid pernah ketakutan. Peristiwa yang kedua, waktu murid-murid ada dalam satu ruangan, hari kebangkitan Kristus mereka takut dengan orang-orang Yahudi dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan di sana ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi murid-murid pernah mengalami ketakutan Yesus pernah mengalami ketakutan dan kebanyakan kita pernah juga mengalami ketakutan ketakutan ini kalau kita lihat dalam konteks bahasa aslinya sebenarnya berasal dari bahasa asli phobia. Phobia sendiri sebenarnya bahasa Yunani yang di, kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia atau sering kita sebut phobia, phobia, phobia sama. Nah, takut sendiri dalam bahasa Yunani aslinya dalam bahasa Yunani. Phobia, po, phobios sama. Jadi yang kemudian diserap yang kita pakai sehari-hari dengan kata fobia. Nah, fobia adalah rasa takut yang berlebih yang terjadi pada seseorang yang berlangsung secara terus-menerus pada suatu objek yang sifatnya irasional, tidak masuk akal. Memang kadang-kadang kita melihat orang lain ketakutan terhadap sesuatu dan kita mikir kok kayak gitu aja takut ya. Tapi yang ngalami tahu. Yang ngalami dia memang merasakan ketakutan. Misalnya, orang takut sama kecoa. Kita mikir, kenapa orang takut sama kecoa? Cuma kecoa doang, takut. Tapi memang kenyataannya orang itu takut, gak masuk akal bagi kita, masuk akal bagi dia yang merasakannya. Ya Allah, naik pesawat aja kok takut. Nah, bagi kita yang gak takut naik pesawat, kita anggap itu remeh, gak masuk akal. Tapi bagi orang yang punya gangguan di situ, itu masalah. Ada macam-macam ketakutan yang saya temukan. Secara umum, yang pertama ada orang yang takut di tempat-tempat tertutup tempat-tempat terkunci di kamar misalnya. Memang kenyataannya ada orang yang di kamar sendiri itu takut. Jadi dia berusaha sebisa mungkin ada di luar, di taman misalnya. Kenapa orang punya punya ketakutan jenis ini? Kemungkinan besar waktu kecil kalau dia berbuat salah orang tuanya sering masukkan kamar dikunci. Ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalau anaknya salah dimasukin kamar dikunci lampu dimatiin setengah jam dua jam satu hari kemudian dikeluarin dari kamar. Nah itu sama saja membentuk ketakutan pada diri anakmu. Satu hari nanti anakmu akan takut ruangan tertutup, takut ruangan terkunci. Kalau orang nggak ngerti, kenapa orang bisa takut? Latar belakang mempengaruhi. Cara mendidik orang tua itu pengaruh. Ada juga orang yang takut gelap. Setiap kali gelap, wah. Makanya tidur pun lampu nyala semua. Ada kan orang tidur lampu nyala semua. Padahal lampu nyala pada waktu kita tertidur itu mengganggu kesehatan. Jadi sebenarnya yang paling benar tertidur dalam kondisi lampu mati total total nanti juga membantu hormon-hormon tertentu keluar di tubuh kita sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak tapi orang kan kalau takut nggak bisa nyalain semua lampu udah nyala lampu TV nyala supaya ada suara-suara kalau ada suara-suara dia yang merasa tidak takut nah ini sebenarnya juga gangguan ada juga orang takut hal-hal yang mistik takut hantu misalnya ya tadi tadi pagi, pagi kita membahas Tuhan Yesus takut hantu. Yesus di Tuhan dipikir hantu. Nah, karena hantu sama Tuhan itu mirip-mirip di balik aja hantu, Tuhan, Tuhan hantu. Susah membedakan. Dan sebenarnya juga banyak orang sebenarnya takut hantu sebenarnya bukan hantu, hanya kita kira-kira itu hantu, padahal juga belum tentu hantu. Ada orang takut ketinggian, bahkan cuma 2 meter aja dia takut. Takut tinggi banget. Ya, ya cuma 2 meter doang. Naik tangga baru dua tiga tangga nah, itu lihat ke bawah. Nah itu fobia. Fobia di bagian ketinggian Apalagi naik pesawat, nah, ada orang naik pesawat tuh tutup telinga, tutup mata. Nah, saya kan soalnya pernah, ya adik saya Sadi mana Sadi dateng nggak? Ada. Awal-awal nah, pernah naik pesawat bareng-bareng tuh, dia tutup telinga mungkin karena telinganya sakit atau mungkin karena takut dulu awal-awal tapi sekarang saya kira udah nggak takut ya karena orang kalau naik pesawat juga ketakutan banyak apalagi kalau sudah punya pengalaman-pengalaman tidak enak di pesawat wah itu biasanya punya ketakutan ketakutan saya pernah mendoakan satu orang yang setiap berapa hari sekali harus dibawa ke IGD gara-gara pernah uh, jadi pesawat pernah alami turbulence, terus kemudian dia uh, ada di satu pesawat itu dan setiap Kali diingat peristiwa itu, bahkan nganter orang ke bandara saja kepalanya pusing. Mual-mual. Gara-gara kejadian itu. Apalagi naik pesawat. Nah, ini pengalaman-pengalaman buruk menciptakan ketakutan juga. Ada juga orang takut sama binatang tertentu, misalnya kecoa, tikus. Istri saya salah satunya. Kadang-kadang kita juga mikir ada apa ya kok teriak-teriak? Wah, ketemu ketemu ketemu. Saya pikir ada apa? Ternyata ada kecoa. Tikus lewat kecoa lewat, teriaknya itu kayak waduh, kayak ada apa? Kita kalau kita kan kalau nyanyi kan kita lawan iblis kita injak iblis segala macam kan kecoa aja kita takut gimana sama iblis? Ya kadang bilang kecoa itu kan jorok, iya sih kecoa jorok. Saya pernah tidur di gereja, tiba-tiba waktu tidur itu ada kayak yang dendeng 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 dendeng. Saya apa ya ini? Den -den 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 -den. Apalah ini? Berapa kali kan saya tepis gitu kan? Setelah saya nyalain lampu, ini coba pada terbang. Ya tapi kecoa. Kita harusnya melawan rasa takut kita dengan kecoa. Jangan tunduk sama kecoa. Ya masa kecoa aja takut. Ada juga orang yang takut sama laba-laba. Uh, laba-laba tuh panik. anak kecil tuh juga malah laba-laba gitu. Wah, ini? ada apa dek? Laba-laba, Ya kita nih satu kali mungkin sulit membedakan ini kebakaran di rumah atau karena ada kecoa. kecoa. Kan sudah nggak bisa dibedakan antara kebakaran sama ada kecoa di rumah. Teriaklah kalau itu penting untuk berteriak. Tapi kalau nggak penting nggak usah berteriak. Soalnya karena ibu-ibu ini dikit-dikit teriak, dikit, dikit teriak. Anak nggak makan juga teriak. Anak nggak mandi teriak. Ada kecoa teriak. Suami datang nggak bawa oleh-oleh teriak. <laughs> di sini nggak ada, nggak ada yang ngaku. Dia takut sama anjing. Nah, itu saya pernah gigit tuh. Sampai bolong <laughs> selanjutnya jeansnya tembus. Teo pernah tak pernah trauma sama anjing gara-gara dulu bikin warta di satu rumah jemaat dan anjingnya gigit dia. Pas satu kali ke puncak retret tiba-tiba anak saya pang, uh, Teo bilang, "Papi. Papi, lirih." Terus saya langsung di samping kan saya lihat ternyata ada anjing header hitam putih lagi di pantai, <tik> <tik> situ makin keder. Tapi itu mungkin juga menyembuhkan dia. Kenapa? Kadang-kadang kita sembuh dengan cara-cara tertentu. Ada orang takut ular. Wah, kalau udah ada ular teriak aja. Ada orang takut belut. Saya kira Mas Iwan masih takut belutnya. Kalau belut kita makan ya Mas Pur ya. Ngapain takut? Kita makan aja. Ular juga saya makan. Ada orang sanda. Coba yang jadi Adam dan Hawa itu orang menadu. Itu ular dimasak. Gak sempat goda dimasak. Aman. <laughs> ada orang takut benda-benda tertentu jarum suntik misalnya. Udah gede juga takut ta jarum suntik. Salah satunya bapak saya. Bapak saya tuh paling takut jarum suntik. Seumur hidupnya dia gak pernah mau disuntik. Lari kalau perlu. Kan ada Orang udah gede, udah besar, jarum suntik, cuman kecil. Takut, nah ini orangnya mirip Sugi ya. Dari samping, <laughs> <laughs> ada orang takut pisau. Ada kalau lihat pisau langsung ser, gitu karena mungkin dia punya pengalaman-pengalaman buruk. Ada orang takut alat-alat listrik karena kalau dia sentuh sesuatu yang berbau alat listrik nyetrum. Agung, misalnya, agung kan kalau nyentuh eskalator nyetrum. Ya ada mungkin, dia ada mengandung bau setrum kali di dalamnya. Mengandung listrik. Ada memang orang-orang tertentu yang seperti itu. Ada orang yang namanya fobia sosial. Fobia sosial itu dia takut ketika berhadapan dengan orang lain dengan jumlah yang lebih banyak. Jumlah sedikit pun dia takut. Ini ada latar belakangnya saudara. Perhatiin ibu-ibu ya. Kalau anakmu tuh kamu pegangin sendiri terus di rumah terus. Nanti ketemu orang takut. Ajaklah ke gereja. Ajaklah di masyarakat ketemu orang. Jangan anakmu disimpan di gudang, disimpan di kamar terus. Jadi akhirnya nanti anakmu nggak tahu, nggak bisa bersosialisasi, takut berinteraksi sama orang. Apalagi terlalu diprotek gitu ya. Orang mau salaman aja cuci tangan dulu, pakai antis dulu. Ada orang begitu sampai begitunya, tak perlulah. Anak-anak saya nggak berlebihan. Theo, Daryl berani sama orang. Positif ya, Artinya berani sosialisasi, berani ketemu orang. Sejak kecil kita latih. Misalnya kalau kita makan di restoran, sayang minta bill. Dia minta bill, dia berani temui, minta password wifi. Dari hal, hal kecil, anak diajarkan untuk berani. Berani minta maaf, berani menyatakan salah ke orang, berani ketemu orang. Misalnya pertama takut, pertama sekolah kan takut tuh SD atau TK gitu. Ayo, tapi temen di luar, masuk. Hah, takut, tapi takut. Masuk, papi di luar. Papi temenin kamu, kamu pasti bisa sayang. Berani? Nah ada orang kalau udah dikasih mic, waduh hilang. Semua. Kenapa? Karena popiah sama mic. popiah sama panggung. Pinter. Mungkin dia seorang direktur utama di perusahaan. Mungkin orang penting. Mungkin dia komisaris dan perusahaan besar. Tapi gila dikasih mic, suruh kata sambutan. Gak bisa sama sekali. Teringat dingin. Gak bisa. Ada orang yang takut keramaian. Takut keramaian itu bahasa asli, bahasa lainnya adalah oklopobia. Jadi dia tidak bisa di tempat-tempat rame, cenderung menghindari tempat rame, pasar, mall, pesta. Dia nggak bisa tuh. Sebisa mungkin dia nggak ikut ke pasar, ke mall, ke tempat pesta. Sebisa mungkin dihindari. Nah orang-orang seperti ini akan susah maju, susah berkembang, susah. Kita harus sembuh, harus sembuh dari penyakit-penyakit seperti itu. Dan itu bisa disembuhkan dengan pertolongan firmanya. Tapi di sekian-sekian ketakutan, saya coba cari-cari tahu, ada 10 ketakutan terbesar manusia. Yang pertama, takut terkekang. Setelah menikah pun, alasan gak mau cepat-cepat -cep menikah pun juga sama. Kenapa kok gak cepat-cepat -cep menikah? Nanti kalau nikah terkekang saya. Kenapa kok kamu nggak mau, mau kerja jadi karyawan? Nggak mau, karyawan terkekang. Kenapa kok nggak pacaran? Nggak mau, nanti pacaran terkekang. Kenapa kok nggak pelayanan? Oh lah, nanti udah pelayanan banyak aturan terkekang. Jadi orang tuh udah takut dulu, takut dengan terkekang. Ada orang yang takut sakit. Waduh, itu kalau udah mulai bayangan takut, kalau udah mulai sakit ya, belum sakit, baru ngerasa sakit, udah gelisah. Kayaknya sakit deh, ya? kayaknya sakit deh. Ya? Jadi ya? <tantara> tambah, tambah sakit lagi ya, karena waktu badan lagi nyerah, kayaknya kanker nih, kayaknya nih tumor nih, ya baru ngerasa sedikit, udah pikirannya udah macem-macem, tambah sakit lah. Ada orang yang takut tentang hari esok, wah nanti besok gimana? Oh pikirannya tuh belum apa-apa udah takut, nanti anak saya sekolah gimana? Nanti anak saya meritnya gimana? Padahal belum terjadi. Seorang pendeta pernah cerita ada satu ibu-ibu suami istri datang dan ceritain masalah masalahnya dan dia berkata ya kami takut anak-anak kami nanti nggak bisa merit segala macam terus tanya anak-anaknya di mana umurnya berapa ya itu masalahnya pak kami belum punya anak nah. belum punya anak udah memikirkan anaknya nanti kuliah gimana naik merit gimana ini ketakutan yang berlebihan tentang hari esok yang belum tentu terjadi. Ada yang orang yang takut sendiri. Orang yang takut sendiri ini sebisa mungkin, sebisa mungkin tidak sendiri. Dan dia akan membeli dengan harga berapapun demi supaya dia nggak sendirian. Orang begini jarang pulang, jarang di rumah. Liling. Kita nggak tahu latar belakangnya apa sehingga dia begitu. Ada orang yang takut sendirian. Pulang-pulang udah malam, malam tidur, besok begitu lagi takut penolakan dan dia bayar berapapun untuk supaya nggak ditolak orang, nggak ditolak orang tuanya, nggak ditolak teman-temannya. Kalau perlu pakai duitnya, perlu serahkan seksnya, serahkan semuanya asal diterima. Ini semua latar belakang, ada latar belakangnya. Ini harus sembuh. Kalau enggak kita rusak, kita rusak. Kalau kita tidak disembuhkan, ada orang yang takut miskin. Demi apapun supaya nggak miskin. Ya memang kita juga kalau kita kerja benar, kita sekolah benar, kemungkinan besar kita jauh dari miskin. Kemungkinan besar jauh. Kaya sih enggak. Ya enggak, tapi miskin juga enggak. Ya cukuplah. Karena relatif kan ya, Saudara-saudara sekalian. Karena menurut penelitian, kalau saudara punya kulkas di rumah, saudara punya uang 150.000 di tabungan, saudara dalam dalam hitungan bulan itu masih punya saldo 150 ribu ke atas dan sudah di kulkas ada sedikit makanan sudah masuk kelompok orang dari sekian miliar orang terkaya orang kaya di dunia bukan terkaya orang kaya di dunia karena ada begitu banyak ada miliaran orang yang menderita makan susah jadi kalau kita masih bisa ada sedikit di rekening kita sisa 150 ribu dan kita di kulkas kita masih ada makanan kita bisa makan kita masuk kelompok orang kaya bilang kanan kirinya berarti saya termasuk kaya dong jadi jangan terlalu takut ya. Padahal sebenarnya kita termasuk orang kaya. Nah, sebagian saudara yang punya mobil, punya rumah bagus lah itu mungkin di atasnya kaya. Ya, ada yang takut sengsara. Oh supaya nggak sengsara, supaya nggak miskin. Oh apa saja dilakukan deh. Korupsi juga nggak apa-apa. Cari suami orang nggak apa-apa. Yang penting nggak sengsara hidup. Nggak penting nggak. Yang penting nggak miskin. Takut tua. Waduh operasi sono operasi ini pakai cara-cara tertentu supaya tuh nggak keriput. Ibu, ya, mau keriput mah keriput aja. Paling ditunda cuma sebentar, tapi tetap akan keriput, tetap akan top, tua, ompong, peot. Nah kalau sudah top tua ompong peot nggak lama kemudian akan menuju kuburan. Jadi memang nggak mungkin kita hindari kita akan menjadi tua. Saya dulu lihat Dosen-dosen saya begitu segar, fresh, gua-gua Satu persatu kalau ketemu di kampus, ya Tuhan. Kurus sekali. Keriput jalannya sudah begini. Kamu siapa? Saya Wardo, Om. Oh Wardo. Ya Om. Kamu sekarang di mana? Dulu padahal guagah. Gitu. Ingat, kita semua akan menjadi tua dan keriput dan jadi nggak usah ditakutkan juga. Ini hanya masalah waktu. Ada orang takut gagal. Karena supaya nggak gagal, dia nggak mencoba. Karena dia nggak mencoba, dia nggak gagal. Karena dia nggak mencoba dan dia nggak gagal, dia juga nggak kemana-mana. Ada orang kan supaya aman, supaya nggak kemana-mana, supaya nggak gagal, ya sudah nggak usah coba-coba. Kenapa kok nggak buka usaha? Doa takut gagal. Kenapa kok nggak kerja? Doa takut gagal. Kenapa nggak pacaran? takut gagal. Kenapa nggak nikah? Takut gagal ya sudahlah. Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat orang akhirnya tidak pernah bergerak kemana-mana. Sepuluh takut mati. Ini memang menjadi ketakutan terbesar. Orang-orang akhirnya akan berpikir kita pasti akan mati. Sekarang belum takut. Di ujung maut kita baru tahu. Ya, sekarang seolah-olah kita nggak mati. Ini kalau saya lihat, ini kehidupan jemaat, kehidupan orang-orang, seolah-olah tidak mati. Sombongnya itu. Jemaat sih nggak ada, kayaknya yang nggak ada yang ngaku masuk saya. Sombongnya itu. Merasa hidup ini nggak ada ujung. Padahal hidup ini ada ujungnya, ada batasnya. Saudara, kalau hidup 80 tahun ada batasnya, loh, 100 tahun ada batasnya, mati juga. Tapi saran saya itu, saudara takutlah. Minimal takutlah untuk saudara bertobat, kalau saudara takut mati. Dikendalikan oleh ketakutan, bukan hal yang sepele. Semua kesulitan bermula dari sini. Itu sebabnya saya mengutip kata-kata Pak Jokowi yang berkata, "Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi yang sering terjadi, ketakutanlah yang membuat kita jadi sulit." Memang realitasnya, ketakutan-ketakutan kita juga tidak pernah terjadi. Tapi sudah mempersulit kita. Kenapa? Mau bergerak nggak bisa, karena takut. Ini takut, ini takut, ini takut. Akhirnya nggak kemana-mana. Ketakutan bukan hanya kelemahan. Menurut Alkitab, ketakutan adalah spirit. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau orang terus-menerus dikuasai ketakutan, spirit masuk. Dia nggak bergerak kemana-mana dia ada di posisi yang berbahaya dan menurut alkitab orang yang tinggal di dalam kasih tidak tinggal dalam ketakutan di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan orang yang mengasihi Allah orang melekat dan percaya kepada Allah dia bisa melawan dia bisa mengatasi ketakutan-ketakutan walaupun masih pada level tertentu ada tapi dia bisa melewatinya Tadi pagi saya khutbah mengenai Matius pasal 14 ayat 26, 22 sampai 32. Saya akan menjadikan tiga poin penting ini menjadi poin yang saya bahas juga. Bagaimana kita mengatasi ketakutan dengan melihat indikasi, melihat faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama mengapa murid-murid takut dalam ibadah pagi tadi saya sampaikan. Karena pikiran mereka, peran pikiran mereka. Artinya waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus dan mengatakan itu hantu. Tuhan Yesus tidak benar-benar hantu. Murid-murid berpikir Tuhan Yesus itu hantu, tetapi itu hanya di pikirannya. Yang terjadi itu bukan hantu, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kenapa orang takut? Karena pikirannya. Pikirannya belum mengalami metanoia, belum mengalami perubahan. Pikirannya diisi dengan hal-hal yang memang menakutkan. Makanya anak-anak muda ya, kalau nontonnya film horor Kuntilana. Sundar Bolong. Melahirkan dalam kubur. Apa itu? <tuh> itu yang film yang ditonton begitu ya otomatis saudara akan terus ketakutan. Murid-murid juga ketakutan. Kemungkinan besar murid-murid sudah ada mitos pada zaman itu bahwa... ...hantu memang banyak sekali zaman-zaman itu. Jadi saya, saya juga mengerti ketika murid ketakutan dan berkata... ...hantu. Tetapi tidak benar-benar hantu itu cuma ada di pikiran murid-murid. Nah sering saya, saya jumpai ya orang takut di rumahnya ada hantu, di kantornya ada hantu, di jalan ada hantu. Sebenarnya hantu ciptaan pikirannya belum tentu ada benar-benar ada hantunya. Kedak itu gedung. Hantu. Kupu-kupu, kupu-kupu masuk rumah. Hantu. Lihat semua dihubungkan dengan hantu. Ini hantu kalau boleh protes, protes dia. Ini gue dibicarain lulu di rumah itu. Padahal gue gak kesono. Oh ada orang bunyi tok, ada tok, tok, tok. Hantu. Lah saudara. Ini membuat saudara akhirnya memang sensitif terhadap kehadiran hantu. Tapi tidak sensitif terhadap kehadiran Tuhan. Nah orang Kristen kan sangat sensitif kalau hantu. Kalau hantu hadir di situ ada hantu di sini, dia tahu deh. Tapi kalau Tuhan hadir dia nggak tahu. Kan bingung, saudara. Tidak usah melebih-lebihkan hantu, tapi juga jangan meremehkan. Tapi saudara kalau berani, saudara akan terhindar justru. Tapi semakin saudara takut sama hantu, hantu semakin ngerjain saudara. Kalau takut, ini rumah bekas hantu udah pindah lagi kontrakan, pindah lagi jual, beli lagi jual ke saya, jual murah saya beli, kalau ada duitnya maksudnya. Kenapa nah, sih orang Kristen takut hantu? Hantu itu pada level yang paling rendah. Nah saudara seharusnya berani. Dan itu pun, aduh, itu pun kadang-kadang tidak terjadi. Nah orang menciptakan hantu-hantu sendiri dalam pikirannya. Menurut kitab Amsal, orang menciptakan hantu, menciptakan singa, di dalam pikirannya. Amsal 22 ayat e 13. Si pemalas berkata ada singa di luar. Nah diciptakan sendiri kan. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya memang sih kenyataannya pernah ada kasus singa benar-benar di jalan. Ada. Singa masuk jalan kemudian di tempat dimana kita apa namanya jalan benar-benar secara kasat nyata ada singa. Tapi kenyataannya belum tentu ada singa. Tapi ketakutan-ketakutan kita telah membentuk pikiran bahwa memang Seolah-olah ada singa di jalan. Kita takut berjalan, kita takut melangkah karena ada yang kita ciptakan di dalam pikiran kita. Nanti kalau saya pergi jadi sales, nanti saya ketabrak, saya mati. Kalau saya nanti pergi naik pesawat, lain air, nanti saya celakaan, pecah pesawatnya di atas. Nanti kalau saya pacaran nanti saya ketemu cowok yang gak bertanggung jawab, saya diputusin. Nanti kalau saya nikah, nanti saya diceraiin. Nanti kalau saya buka usaha sendiri, nanti saya gagal. Ketakutan-ketakutan itu belum tentu ada. Kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Dan rata-rata 99% tidak terjadi. Kenapa kok nggak nikah? Aduh kalau nikah takut nanti belum mapan, belum bisa. Kita nih takut nggak bisa biayai hidup untuk anak istri. Ternyata setelah nikah bisa. Kenapa belum punya anak? Takut nanti kalau udah punya anak nggak bisa buat operasi. Sesar sekarang rata-rata kan sesar kan? Takut. Tapi setelah punya anak bisa tuh. Zaman dulu orang tua kita punya anak berapa? Lima, sepuluh, delapan belas. Itu kayak kucing. Bisa tuh hidup. Bisa, kenapa sekarang beda sekali? Nah, sekarang ini karena pikiran kita berkembang dengan tontonan-tontonan acara-acara film. Wah, sudah banyak perbandingan. Zaman dulu kan masih orang masih kolot, tidak terlalu banyak perbandingan. Kenapa kok enggak enggak nikah-nikah? Takut papa mamaku kan cerai, papa mamaku ribut terus di rumah. Jadi kalau aku nanti nikah juga Jangan-jangan seperti papa mamaku, jangan-jangan cerai, jangan-jangan aku dipukul sama suamiku. Terjadi? Belum. Itu yang membuat dia gak mau pacaran. Itu membuat dia gak mau dekat sama laki-laki. Takut. Benar terjadi? Belum. Pikiran. Kenapa kamu gak coba pekerjaan baru itu kamu ambil? Saya lihat gajinya kan lebih gede. Wah takut nanti kalau itu saya bukan bidang saya. Saya nggak menguasai bidang itu. Nah kalau nggak menguasai kenapa nggak coba belajar supaya kamu menguasai. Di sana pakai bahasa Inggris, saya bisa bahasa Jawa. Ya belajar dong bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Itu kan kita ciptakan sendiri. Itu sebabnya orang tidak pernah melangkah kemana-mana, tidak pernah jadi apa-apa. Karena dia sudah banyak ketakutan dalam pikirannya. Nah ketakutan ini membelenggu seseorang. Yang membuat dia tidak bergerak kemana-mana. Nah itu yang sering terjadi orang tua takut nanti anaknya begini, anak begini, anak begini. Udah banyak ketakutan, padahal belum tentu. Belum tentu. Orang tua zaman dulu dia tuh, anaknya kayak dibiarin hidup aja tuh. Hidup tuh. Orang tua sekarang ini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh kayak dipagerin pagernya orang tua zaman dulu nggak tetap harus hati-hati tetap jangan mentang-mentang dengar khutbah ini nggak apa-apa anak biarin aja pulang nggak pulang biarin aja nggak dong tetap kita harus tanggung jawab kayak sekarang kan memang marah dengan penculikan walaupun yang sebagian hoax. Tapi kita juga perlu hati-hati. Contoh, anak kita kalau kamar toilet di mall, saya memang agak ketat, saya temenin. Saya temenin, enggak boleh saya lepas sendiri. Saya bisa jagain. Walaupun bapaknya kecil bapak apa-apa. Deril, maksud saya. Teo, antri ini dek. awasin. Ngawasin. Karena anak, anak sendirian, apa aja bisa terjadi. Tapi juga jangan berlebihan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini takut, ini takut. Anak kita nggak bisa hidup nanti di dunia nyata. Nggak bisa hidup. Yang kedua, alasan kenapa orang itu dikuasai ketakutan atau hidup dalam ketakutan karena kondisi jiwanya yang lemah, gelisah, tidak tentram. Ini rata-rata ibu-ibu. Saya nggak mengatakan ini berlebihan. Alkitab yang mencatat. Ibu-ibu lebih akan didominasi ketakutan daripada pria, daripada suami. Tulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 5. Ini penting sekali kan, ini, ini, menentukan keputusan, keputusan dan tindakan-tindakan ibu-ibu juga. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 5. Ibu-ibu perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ya. Boleh pakai anting boleh, ya pakai baju bagus boleh pergi ke salon boleh cat rambut boleh tidak apa, apa asal dibicarakan sama suaminya jangan bikin suami kaget sampai pingsan ketebuk saudara bicarain tidak apa, apa sama suami boleh nggak pi aku potong rambut begini boleh nggak pi aku cat begini boleh nggak pi aku pakai lipstiknya warna ungu karena ada juga warna ungu kan warna hitam setahu saya lipstik itu kan warnanya merah sekarang ada yang warna hitam jadi suka kaget juga saya hitam ya <laughs> hey, ungu ya tapi mungkin suaminya suka ya nggak apa apa dong tapi kalau siap suami nggak suka mi tolonglah jangan pakai warna hitam jangan pakai warna ungu lah aku takut <laughs> ya udah jangan dipakai mi tolong cat rambutnya bu jangan hijau bu cat rambutnya bu yang pas gitu ya boleh suami kasih pandangan ya tapi Jangan melulu yang diurus itu cuma lahiriah. Rambut yang dikepang-kepang, perhiasan emas, mengenakan pakaian indah-indah. Jangan itu cuma yang diurus. Tetapi perhiasanmu yang harus kamu urus nih manusia batiniah yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal roh, yang lemah lembut dan tentram. Dan ini tidak bisa kalau nggak diurus. Roh kita nggak akan tentram, jiwa ibu-ibu nggak -ibu akan tentram kalau nggak diurus manusia batiniah. Marah-marah, kurang, itu akan terjadi. Berapapun berkat yang Tuhan percayakan akan marah, kurang, marah, kurang. Sampai kita betul-betul konsen mengurus manusia batinnya kita. Ya bukan berarti kita tidak berjuang maksimal, tetap suami harus berjuang maksimal. Tapi ya ada batasan maksimal juga. Tolonglah. Ini penting sekali. Makanya kalau urusnya cuma alis, alis, alis. Alisnya di, dari, dari roboh diberdiriin, roboh diberdiriin lagi. Enggak ya, akan tentrem hatinya. Tapi kalau coba baca Alkitab, banyak doa, menyembah Tuhan, dengar firman, lebih tenang. Mungkin, mungkin gaji belum naik, pemasukan belum naik, tapi hati lebih tentram, lebih tenang cara menyelesaikan masalah kesulitan keuangan lebih teduh. Gak marah-marah, gak perlu banting barang, gak perlu teriak-teriak. Kurang nih bi, kurang nih bi, kurang dulu. Suami juga perlu diapresiasi, perlu diberi apresiasi atas apa yang dihasilkannya. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Kenapa? Ada jutaan suami yang tidak menghasilkan uang. Jutaan suami yang maaf bahasanya Sontoloyo. Tahu Sontoloyo? Pak Jokowi pakai. Yang memang nggak bisa menghasilkan uang lumpuh mungkin atau maaf selingkuh. Tetapi kalau ada suamimu yang mungkin menghasilkan uang hmm. tidak seberapa. Tapi dengan tulus hati, dengan melakukan dengan sikap hati yang baik. Puji dia, apresiasi dia. Jangan kalau pulang bawa kulkas baru diapresiasi malamnya. Kalau pulang nggak bawa kulkas baru malamnya tidak diapresiasi. Tidak boleh masuk kamar. Tidur di sofa. Ibu-ibu juga ya. Tolong kalau ada di sini segera bertobat juga ya. Nggak nyindir kok saya, cuma nabrak. Itu suami itu jangan dihukum loh. Jangan sering-sering dihukum. Nggak boleh masuk rumah lah. Enggak dikasih jatah lah. Macem-macem, aduh seluruh dosa besar lo. Perempuan dosa besar itu. Anak-anak yang 17 tahun ke bawah tutup telinga. Makanya nanti saya perlu retret suami istri khusus bahas ini. Perlu kayaknya. Aduh gimana ya saya membahasakannya. Dosanya besar sekali. Besar sekali. Di mata Tuhan itu dosa besar sekali. Alkitab mencatat manusia batiniah kita yang yang bersih itu memungkinkan kita tuh stabil. Sikapnya juga stabil. Suami-suami juga harus bersyukur kalau istrimu mungkin dandannya tidak ya maksudnya ya tidak secantik orang yang yang artis-artis karena memang dia sudah banyak ngurus anak. Dia ngurus anak, dia ngurus dapur, dia ngurus kebersihan rumah, nggak sempat dandan ya sudah. Yang penting mandilah. Jadi juga jangan sampai nggak mandi juga alas. Oh, ngurus anak tahu seharian. Jangan mandi tetap. Mandi. Kalau udah hamil ya, biasanya kalau udah hamil tuh udah nggak mau ngurus. Udah tahulah, hamil, badannya mulai bengkak-bengkak, bintik-bintik merah. Dan apa suamiku tahu aku hamil. Loh, nggak boleh juga begitu, mandi yang seger, yang wangi juga itu penting. Nah, roh yang tentram ini tidak bisa terjadi otomatis belajar firman, duduk di kaki Tuhan, banyak berdoa, menyembah Tuhan. Roh tentram ini muncul dengan cara-cara seperti itu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketakutan-ketakutan kita. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku khawatir, aku takut. Tapi nggak perlu ngomong sama manusia. Saya ulang lagi, ngomong sama Tuhan tapi tidak perlu sama manusia. Kadang sebagai pendeta saya juga khawatir, saya bisa khawatir, tapi saya banyak cerita sama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Paling air mata saya ngalir. Ada kekhawatiran kekhawatiran kecil yang muncul, tapi serahin sama Tuhan dalam doa. Gimana kalau anak sudah sakit khawatir tidak? Khawatir kan, karena kita tidak pernah tahu anak sakit. Terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar kendali kita bagaimana? Makanya kita banyak serahin sama Tuhan. Setiap hari kita serahin kekhawatiran, ketakutan, ketakutan kita di kaki Tuhan. Tapi harus kita lawan dengan firman. Jangan menyerah sama kekhawatiran, ketakutan. Sampai kita nggak tadi nggak melakukan sesuatu. Berbuat sesuatu yang salah. Saking takutnya suami selingkuh misalnya. Semua dicek, diperiksa semua. Ini apa ini? Kenapa ini kalimatnya begini? Kenapa ini? Nah itu kan ketakutan yang mengendalikan hidup kita. Saking takut, saking khawatirnya nanti nggak cukup. Kita pelit, medit, kikir. Gak boleh juga. Saking takutnya sama manusia, takut konflik. Nah, gak perlu komsel lah. Gak perlu deket sama orang terkonflik. Banyak ketakutan yang mengendalikan kita sampai kita gak bergerak kemana-mana. Dan kita rugi sendiri nggak apa-apa. Mending kita gagal, mending kita jatuh, tapi karena kita mencoba. Daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Masmur 62 ayat 2 berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. daripadanyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyah selama-lamanya Nyanyi sih gampang <laughs> Jalaninya itu Nyanyi mah gampang Jalani supaya kita tetap tenang, teduh, damai nah, itu tuh orang anak sakit lu panik uh, tubuh 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 nyanyinya El Sada El Shaddai Allah Maha Kuasa nyanyinya tapi giliran anak datang pak belum bayar tiga bulan SPP gimana nih pak El Sada Ya, tapi kenyataannya Pak, aku dipanggil ibu guru tiga bulan belum bayar. Elsa died. Kan gak gampang. Kita kan gak, gak, gampang menjelaskan ke anak istri kita bahwa kita gak punya duit. Nah pendeta itu kan manusia biasa seperti saudara. Pernah gak takut? Pernah. Awal-awal pelayanan, perintisan itu tabungan kita ada sedikit beberapa untuk anak kita sedikit tapi operasional pelayanan gereja itu besar sekali dan jemaat itu belum ada pemasukan belum ada persembahan tiga tahun pertama hampir tidak ada persembahan anak-anak remaja dan tutup dengan tutup dengan gaji yang saya dapat tutup dengan operasional tabungan anak-anak kuras semua tabungan anak-anak apa nggak mikir nanti anak-anak gimana kalau anak sakit gimana? Anak mau sekolah gimana? Mau sewa rumah gimana? Takut? Takut. Tetapi kita bisa melewatinya. Takut tapi nggak sampai kita cari jalan pintas seperti nyolong, me menipu, korupsi. Nah, takut tapi tetap jalani hidup yang benar. Yang ketiga, menurut peristiwa yang terjadi dalam Matius pasal 14 karena murid-murid kurang percaya. Ini bicara mengenai keyakinan. Kalau keyakinan kita lemah, prinsip-prinsip firman yang kita dapat cuma sedikit, jangan harapin kita punya kekuatan untuk menanggung ketakutan. Tidak cukup. Nggak cukup. Tadi apalagi cuma suruh membaca Alkitab 3 menit sehari, baca media sosial tiga jam sehari. Yang dibaca apa? Kecelakaan pesawat satu keluarga selingkuh bunuh diri, kecelakaan di terminal ini, mobil di jalan tol ini, istri dibawa suami dibawa pria, pria suami dibawa wanita, yang kita baca terus begitu, lah kita bisa takut, apalagi ibu-ibu yang ditonton sama sinetron, sinetron di sini apa perselingkuhan, azab, <tuh> <tuh> ya kita jangan-jangan suamiku dibawa orang. Aduh jangan-jangan istriku nanti selingkuh. Jangan-jangan. Kita jadi. Tapi kalau kita isi dengan firman. Kita isi dengan kebenaran-kebenaran. Pikiran kita jadi jernih. Tapi firman. Gak mungkin kita dapatkan dengan sendirinya. Kalau gak menyediakan waktu kita harus sediakan waktu baca firman minimal 15 menit sehari, baca renungan, dengar kaset-kaset CD khotbah yang baik. Saya rekomend dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Dengarkan. Itu khotbah-khotbah yang bagus. Kami pun masih mendengarkan setiap hari. Selain khotbah saya sendiri saya dengarkan juga. Baca Alkitab pribadi karena menurut Alkitab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tanpa firman Kristus kita tidak bisa bertumbuh. Aduh, Bapak Ibu cuma sekali ibadah minggu begini lewat. Makanya di komsel yang di-sharingkan tuh firman. Gimana renungan tadi mengenai damai sejahtera misalnya. Oh ya saya masih saya masih ditentukan oleh keadaan luar. Kemarin saya panik, saya marah-marah gara-gara anak sakit. Kemarin saya marah-marah sama suami gara-gara anak sakit padahal gak ada hubungannya. Kan jadi sharingkan firman firman itu yang kita sharingkan tuh apa ya? Kita sedang memperjuangkan firman dalam hidup kita. Di komsel-komsel kita sharing firman. Terus kita dikuatkan di sana, diteguhkan. sana. Yang lupa dalam minggu-minggu itu diingatkan kembali. Makanya saya sering bilang, gak mungkin sore itu kuat cuman seminggu sekali dengar firman. Gak mungkin. Saudara harus banyak baca firman. Renungan kadang-kadang saya kasih satu kali, kadang dua kali. Saudara tidak masuk di grup bisa buka di Facebook. Saudara baca dong. Saudara baca renungkan. Iman saudara akan kuat. Saudara nggak akan labil. Saudara stabil. Ada masalah nggak ada masalah stabil. ada orang kelihatan banget kalau ada masalah. Mukanya ditekuk sepanjang hari. Itu kelihatan damai sejahteranya masih palsu. Sukacitanya masih palsu. Ditekuk marah-marah sepanjang hari. Tapi kalau hari minggu nyanyinya. Menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu Keinduanku ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu beda jauh dengan kenyataan kita menjalani hidup lawang kita kadapin masalah aja langsung panik marah-marah tapi kita ingin senangkan Tuhan. Bagaimana senangkan Tuhan? Senangkan Tuhan tuh kalau kita ngadepin masalah dengan tenang, teduh, nggak membalas damai Kalau kita setiap kali kali menghadapi masalah langsung kita cari jalan pintas, cari pelarian, kita nggak senangkan Tuhan, kita senangkan setan. Setiap saudara yang hadir siang hari ini pasti sedang bergumul dengan ketakutan tertentu, bahkan termasuk saya sebagai seorang pendeta. Tapi jangan dikuasai oleh ketakutan pada level tertentu baik kita berjaga-jaga. Kita belajar rajin. Kita nabung. Kita waspada. Kalau supaya kita takut kecelakaan, kita periksa mobil kita. Sebelum jalan motor mobil kita kita periksa. Boleh. Banyak berdoa kalau kita takut mati. Hidup benar kalau kita takut mati. Itu boleh. Makanya Tuhan Yesus berpesan dalam Matius pasal 10 ayat 28. Hanya satu yang boleh kita takutkan di dunia ini. Apa itu? Takutlah kepada dia, kepada pribadi yang bukan hanya bisa membunuh tubuh kita. Tapi juga bisa melemparkan kita ke api neraka. Selain itu yang lain tidak perlu ditakutkan. Susah, miskin, dihianatin orang, ditolak, tidak usah takut. Takutlah kalau sampai engkau mati, engkau masuk neraka. Takut itu. Takutlah kalau sampai perjalanan hidupmu melukai hati Tuhan. Itu saja. Selebihnya itu kita harus hadapi. Hadapin aja. Putra Allah Tuhan Yesus pernah takut, dia pernah gentar, dia pernah berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakMu yang jadi. Tapi dia tetap jalan. Dia tetap jalani salib. Takut gemetar, tapi tetap hadapin. Hidup itu harus begitu. Oke, di depan ada banyak persoalan dan banyak masalah. Saya takut, tapi saya jalanin. Saya tutup dengan satu ilustrasi yang saya pernah sampaikan: waktu awal perintisan, saya takut, istri saya takut, takut setengah mati, tapi kita tetap jalan. Sudah delapan tahun kami jalanin. Teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, berkata, "Pak, gimana caranya supaya saya bisa memulai seperti bapak?" Jalan saja. Tapi pak aku nggak punya duit. Tapi pak aku takut. Ya sudah, nggak usah jalan. Karena kalau kamu takut, mau melayani takut, mau jalan takut, kamu nggak bisa bergerak kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.